Selamat pagi kawan-kawan Kediri Kadiri. Sekarang ini admin Kediri Kadiri sedang berada di Taman Wisata Tirtayasa Kediri ya, Kota Kediri. Ini teman-teman kalau lihat di depan itu gapuranya. Nanti ada ngambil tiket ya untuk parkir. Lalu di sini itu kolam renang, teman-teman. Ini teman-teman semuanya, ini seperti kolam renang. Di dulu memang setahu saya tahu dari adminnya Kediri ya, ini kolam renang sekarang sudah menjadi lebih besar lagi. Ini itu yang rame, ada anak TK ya teman-teman, anak TK. Jadi di belakang juga rame, nanti akan kita lihat semuanya ada apa saja di Taman Wisata Tirtayasa. Di sini juga menawarkan outbound package mulai dari Rp50.000. Ini tuh jadi parkiran yang tenang. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya Kediri Kadiri. Tekan tombol lonceng supaya teman-teman mengetahui video terbaru dari Kediri Kadiri. Support selalu Kediri Kadiri. Ini dia teman-teman. Ada panahan, taman bunga, musola, danau angsa, ini ada rest area, playground, ini kolam renang ya. Kolam renang maksudnya di sana. Ini anak TK yang sedang wisata karena sekarang hari Sabtu. Kolam renang, tiket lobby. Iya, ramai. Ini permainan ya untuk anak-anak baru datang. Tuh, nanti aja kita muter-muter aja ya ke belakang. Ini ada hiburannya untuk anak-anak, itu office box. Ini kantornya dari sini ya, Tirtayasa. Ini ada permainan untuk anak-anak. Sekarang itu ada acara itu Move Jatim Anniversary ke-8 ya. Ini Vespa ya, komunitas Vespa Jawa Timur. Kita jalan-jalan aja. Ini area permainan anak-anak. Itu masuk ke sana terbuka ya, enggak bayar lagi. Yang bayar lagi itu yang bayar di kolam renangnya. Ini ada anak TK. Dulu sini kalau nggak salah tempatnya ada PKL ya. Sekarang nggak tahu PKL-nya pindah kemana. Kita jalan-jalan apa aja yang ada di wisata Tirtayasa. Ini ya permainan untuk anak-anak. Di sana itu masih ada lagi, tapi cobalah main jalan-jalan ke sana. Ini dia teman-teman, dari jadi kalau teman-teman rekan-rekan semuanya, ini anak kecil, anak TK main ke sini bisa. Paket permainannya outbound banyak lengkap, dan ini mungkin yang disebut taman bunga ya. Tuh ya, sana masih banyak lagi. Sekarang akan aku perlihatkan ya, jadi kami perlihatkan bagian belakangnya. Ini luas. Ya, nanti untuk panggung ada tendanya dari Oppo, dari Gojek, mungkin dapat sponsor ya dari sana. Ini dia teman-teman, kalau dulu di sana itu ada bagian paintball, tapi tadi udah nggak ada ya paintballnya. Di sini juga pernah diadakan lomba
burung berkicau. Itu ada MCK, jadi tidak perlu takut MCK. Di sana itu ada tempatnya outbound karena ini ada toilet, bukan MCK ya, toiletnya outbound musola toilet ya. Di sana ada, mau mungkin ekor bisa ini. Kalau butuh sewa ini ya, mobil wisata, joker kereta wisata ini ya. Ini banyak tuh, 2, 3, 4, 5, ada 9 kereta wisata. Ini tuh bisnya anak TK, katanya tadi yang TK-TK. Di sana juga ada tempatnya lagi ya. Jadi di sini luas, rindang tempatnya, enak. Jalan-jalan, dulu pernah di sini konser ya, saya lawan Seven pernah di sini. Karena di sini kan tempatnya tertutup ya, jadi lebih aman lah. Ya, kedengaran suaranya anak kecil ini TK ya, diajari di luar ruangan. Ini kurang tahu tempatnya apa, nanti dilihat bareng-bareng. Kalau di sana itu ya, paling sana sendiri itu katanya golf. Waduh, gambarnya goyang. Ya kan, ini anak TK ya. Ini taman kelinci, teman-teman. Taman kelinci. Jadi untuk keluarga, wisata keluarga, anak-anak kecil cocok banget. Banyak permainan untuk anak kecil. Taman kecil kelinci. Menikmati waktu Anda bersama keluarga di Taman Kelinci Tirto Yoso Kediri. Ini dia teman-teman, alamatnya di Jalan Ahmad Yani 1 Kediri. Nomor HP-nya ini ya, kalau teman-teman mau menghubungi, mau pesan tempat, bisa di sini. Ada Taman Kelinci. Dari RA Hidayatul Mubtadiin itu golf. Tidak anak kecil, sana juga ada apa ini, permainan apa ini, kita lihat ya. Itu golf ya, golf sampai belakang sana. Mungkin barat sana itu barat berdekatan dengan sungai ya, di sana barat itu ada sungainya kecil. Ini banyak ya teman-teman. Ini tidak tahu rombongannya siapa. Oh, taman bunga di sini. Taman bunga. Teman-teman kalau mau main di taman bunga ini Tirto Yoso Kediri Taman Bunga. Tiket masuknya Rp6.000. Tuh. Seperti ini teman-teman, taman bunga. Sampai belakang sana. Di ini katanya tidak terlalu lebar tapi panjang ya, memanjang. Di sini rindang ya teman. Tadi ini cukup luas kalau mau acara di sini. Dan di sini juga sering diadakan tempat kegiatan. Sekarang ini parkiran ya, ini parkirannya ada pohon-pohonnya, jadi cukup rindang, sejuk. Ini kalau dilihat dari kejauhan kan kelihatan ada tenda-tenda ya, itu
katanya nanti tempatnya menginap peserta dari acara MOVE, wah Jatim anniversary itu ya ke-8, nanti menginapnya di tenda. Ini dari teman-teman persewaan tenda yang ada di Kediri sedang mendirikan tenda untuk peserta. Katanya pesertanya itu nanti masih ke D66 yang ada di Selo Panggung, nanti siang baru bergeser ke sini sampai besok. Di sini sudah ada toilet, jadi toiletnya mudah, ada banyak. Kalau teman-teman mau mendirikan kegiatan di sini, silakan tadi ada nomornya ya, dari Tirta Yasa Kediri. Ini tenda buat peserta, ada banyak tenda. Dari berbagai persewaan tenda yang Kediri ya, antara lain dari Scott Edik, dari Wilbos yang ada di Bandar, lalu ada Hori Adventure, ada Edelweiss, dan juga ada Kelut ya teman-teman. Ini persewaan. Jadi di sini menurutku dari admin Kediri cukup multifungsi ya teman-teman, mau kegiatan di sini luas untuk anak kecil, keluarga, event, kantor ya, banyak, luas. Ini lapangan luas. Itu tadi teman-teman tentang Taman Wisata Tirta Yasa dari Kediri. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like, jangan lupa tekan tombol lonceng supaya teman-teman mengetahui video-video terbaru dari Kediri.